Saudara, drama penetapan Syahrul Yasin Limpo berlangsung panjang. Bersama dua tersangka lain, Syahrul diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK resmi menetapkan tiga tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. KPK mengungkapkan korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN di Kementan. Uang itu harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul, mulai dari $4.000 hingga $10.000 Amerika Serikat. Adapun sumber uang yang disetorkan berasal dari realisasi anggaran Kementan yang digelembungkan serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul, Kasdi, dan Hatta diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK baru menahan Kasdi selama 20 hari di rutan KPK. Sementara dua tersangka lainnya, termasuk Syahrul, belum ditahan karena berhalangan hadir. Keponakan Syahrul pada Rabu kemarin menyebut Syahrul berada di Makassar untuk menjenguk sang ibu. Setelah bertemu ibundanya, Syahrul Yasin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Ia pun mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2023 karena tak terima jadi tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yasin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahrul. KPK berharap gugatan yang diajukan oleh Syahrul tidak menjadi modus untuk menghindari proses penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme. Usai menetapkan tersangka, KPK kini tengah mendalami aliran dana korupsi Syahrul Yasin Limpo, termasuk ke Partai Nasdem, partai yang menaungi Syahrul. Tim Liputan, Kompas TV.